Kita akan melakukan battle Indomie pabrikan mancanegara ya teman-teman. Kita akan bandingin Indomie-Indomie dari pabrikan di luar negeri. Ini tuh bumbunya tuh lebih mantap gitu loh. Oke, kesimpulannya adalah tetap juara satu yaitu Indomie. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Buat yang pertama kali ke channel kita, jadi kenalin kita Lutfi dan Nana. Kita berdua tinggal di UK dan di video vlog kita ini kita sharing kegiatan sehari-hari di UK, gimana sih tinggal di sini dan traveling di UK ataupun di Eropa. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Nah, video vlog kali ini nih cukup spesial karena kita akan melakukan battle Indomie pabrikan mancanegara ya teman-teman. Kita akan bandingin Indomie-Indomie dari pabrikan di luar negeri. Nah, kebetulan karena kita tinggal di UK ini, itu kan banyak toko-toko dari macam-macam komunitas atau negara tersendiri ya. Misalnya kayak Afrika, terus toko Asia ada, terus toko dari Eropa juga ada. Itu kita bisa nemuin loh produk-produk Indomie dari setiap toko mancanegara ini. Jadi hari ini kita mau ke toko Nigeria, beli Indomie made in Nigeria. Habis itu kita mau beli ke supermarket Indomie pabrikan Serbia teman-teman. Dan yang terakhir kita akan membandingkan dengan Indomie asli buatan Indonesia. Yuk kita bandingin ketiga Indomie goreng ini gimana sih perbedaannya, mana sih yang paling enak, dan kita akan review itu semuanya. Yuk ikutin terus video kita hari ini. Kita mau cari Indomie dari Afrika Nigeria sekarang. Kita mau naik bus. Toko Nigeria gitu, toko Afrika. Ini lihat nih di depannya aja udah di display Indomie. Indomie. Ini ada Indomie Nigeria di toko Afrika kita belinya. Coba lihat ya. Ini Indominya nih. Nigeria punya nih. Mantap. Ya, kita udah dapet mie Indomie buatan Nigeria. Sekarang kita mau coba mie nyari Indomie yang buatan Serbia, teman-teman. Di toko Oriental gitu, di dekat City Center. Yuk, ikutin. Oh, Maya, kok kopi koyu Maya? Indomie goreng buatan Serbia. Nah, ini dia. Indomie goreng. Oke teman-teman, kita udah dapet ketiga varian Indomie, yaitu Indomie Nigeria, Indomie buatan Serbia, dan yang terakhir kita mau bandingin sama Indomie yang kita beli di Amazon, yaitu buatan Indonesia yang asli. Yuk kita cek. Nah, ini dia teman-teman, Indomie goreng buatan Indonesia. Yang ini buatan Indonesia nih. Jadi biasanya karena Indomie buatan Indonesia ini nggak dijual secara bebas di UK ini, kita biasanya beli dari Amazon teman-teman. Perjuangan banget ya, beli Indomie doang sampai di Amazon gitu satu kardus. Tapi yang ini karena kita udah kehabisan, kita dapat dari teman kita namanya Mercia. Thank you Mercia, Josh. Nih isinya 40 ya isinya. Iya, udah tinggal segini. Belinya di Amazon. Langka nih barangnya. Nah, ini dia Indominya udah ada di meja. Nah, yang pertama ini dari Nigeria ya. Kalau misalnya kalian lihat ada gambar superhero-superhero-nya nih. Ya. Nah, kenapa? Karena saking populernya Indomie itu di sana, sampai ada kayak tokoh kartunnya gitu loh untuk Indomie itu sendiri gitu. Jadi amis ya. Nah, kalau di Nigeria itu dari segi
berat. Oh, ini tuh cuma 70 gram nih. Yang ini 70 gram. Jadinya paling kecil sih di antara Indomie-Indomie lainnya. Sedangkan kalau misalnya yang Serbia dan Indonesia, ini tuh 80 gram, yang ini 80 gram. Ini 85 gram nih yang Indonesia. Dan bedanya bisa kelihatan ya, kalau misalnya yang Indonesia itu ada telurnya nih. Nih. Yang Indonesia ada telurnya. Dan tulisan dari segi bahasanya pun, ini juga mie goreng. Ini mie goreng dan ada bahasa-bahasa bukan Indonesianya. Ini nggak tahu sih, kita mungkin bahasa Serbia ya, karena ini produksi Serbia. Gitu. Kita coba lihat dulu ya di dalamnya itu kayak gimana. Oh, ini kecil banget sih. Sebenarnya dari segi mie ini mirip-mirip ya, teksturnya gitu. Bumbunya itu, tapi untuk yang Nigeria ini tuh cuma dikasih bumbu ini aja. Cuman ini cabai. Cuman bumbunya sama cabe, nggak dikasih apa-apa lagi gitu. Kalau yang Serbia, cek bumbunya ada apa aja. Oke, nah kalau yang Serbia itu dia cuman ada bumbu, cabe, ini kan minyak dan kecap. Ini cuman ada segitu aja nih. Yang kurang, kalau misalnya di Indonesia kan ada satu lagi ya, yaitu saus, nggak sih? Nah sekarang kita cobain yang Indonesia ini, ya. Yang raja terakhir. Indonesia. Oke, nah ini bumbu Indomie Indonesia. Seperti kita tahu ada tiga ini dan dua ini. Dan ini kan seasoning dan bawang goreng ya kalau di kita. Terus ini kan ini minyak, kecap dan sambal gitu. Nah kalau misalnya yang Serbia, nih kita balik lagi, ini tuh cabe sama bumbu. Terus ini minyak sama kecap gitu. Nah bedanya nih. Bedanya itu bisa kelihatan kan, ini dikasih bawang, terus bumbunya udah nyatu nih kalau yang di Indonesia. Tapi kalau di sini ini nggak dikasih bawang. Yang Serbia itu nggak dikasih bawang goreng gitu, dan nggak ada cabenya gitu. Oke, kita masak dulu. Masaknya ini udah jadi, bisa dilihat. Nah ini dari Nigeria, Serbia, dan yang ini Indonesia. Nih kalau misalnya dari yang Nigeria, karena tadi juga cuman bumbu kering ya, cuma bumbu kering kan yang dikasihnya, jadi secara warna itu dia lebih pucat gitu loh, lebih pucat. Nah kalau misalnya yang Serbia, dia kan bumbunya mirip sama yang Indonesia, tapi gak ada bawang goreng sama gak ada saus sambelnya gitu. Jadi warnanya coklat-coklat gitu sini, karena memang dikasih kecap kan ya kalau yang Serbia. Ini yang Indonesia, ya tau lah ya kayak gimana kalau misalnya bentukan yang Indonesia gitu. Sebenarnya kerasa ya, yang ini tuh yang paling kecil gitu loh ukurannya. Iya betul, dari segi ukuran karena memang Nigeria yang kecil, jadi kayak sedikit banget gitu loh. Jadi juga. Ini kayaknya definisi yang satu nggak cukup, dua pas gitu. Pas, benar-benar. Kalau yang ini kan satu nggak cukup, dua kebanyakan. Nah, kita cobain yang Nigeria dulu ya. Mungkin karena cuman dikasih bumbu kering, jadinya asin banget. What? Cuman rasanya sih sebenarnya ya mirip-mirip bumbu Indomie yang pada umumnya, cuman jadinya terlalu asin sih menurut aku. Sekarang saya yang cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar sih. Iya. Yeah. Rasanya mirip-mirip signature rasa Indomie, cuman emang lebih asin aja, lebih iya, kurang.
jadinya lebih asin banget dan kering banget gitu loh dari segi minyak. Tapi masalahnya gak ada minyaknya, ini gak sih yang bikin bedanya? Iya betul-betul, gak ada minyaknya. Nah, kalau misalnya yang Serbia sama Indonesia tuh kayak glossy gitu ya. Loh mie-nya karena dikasih minyak kan, ini tuh enggak gitu. Sekarang kita coba yang Serbia. Serbia, ini biasanya kalau kita nggak dapet Indomie Indonesia, ya udah kita pasti belinya ini aja gitu. Indomie ya, Indomie nyebut. Enak, rasanya mirip Indomie cuman kurang micin ya. Iya, sebenarnya ini juga umum teman-teman kalau ini dijual defaultnya, apa sih istilahnya default, kayak standarnya itu kalau di toko-toko mainstream lah yang ada di UK ini dijualnya Indomie buatan Serbia ini ya, karena betul. Distribusinya kan ke Eropa ya. Indomie goreng. Iya. Cuman kayaknya kalau teman-teman yang udah kebiasa makan Indo, iya, pas makan ini kayak kurang micin. Iya, betul betul. Udah, cuman kayaknya kalau kita udah terbiasa ya. Iya. Jadi kayak sebenarnya enak-enak aja sih gitu. Oh, iya. Indomie Indonesia. Yeay. Dan karena kita tahu juga dikasih bawang goreng kan ya kalau misalnya Indomie Indonesia. Jadi ada butiran-butiran bawang gorengnya gitu. Nih, nggak kelihatan. Ya, gitu. Dan ini tuh secara tekstur lebih glossy ya, ya dibanding yang lainnya. Justru paling glossy gitu. Mm-hmm. Bahkan tadi pas paling kita berminyak. Kita angkat kayak gini nih paling apa ya? Paling cantik gitu loh kelihatannya. Paling mudah untuk diangkat gitu loh. Iya. No words needed. Iya, no words needed. Cobain. Udah tau lah ya rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menurut aku ya, memang ini sama ini rasanya sedikit beda. Ya karena ini tuh bumbunya tuh lebih mantap gitu loh. Dibanding yang Serbia, bumbu Indonesia ini kayak ini pas, mantap, nendang banget. Ini raja terakhirnya teman-teman. Ya. Paling juara. Dan Indomie ini teman-teman, semua varian Indomie yang beredar, insya Allah dia halal. Ya betul. Karena memang kayaknya dikontrol dari Indomie Indo sih, Indomie pusat. Walaupun pabrikannya mau di Serbia, Nigeria, Ghana atau Malaysia. Setahu kita sih itu halal ya. Iya, semuanya halal dan memang ada logo halalnya gitu sih di setiap bungkus Indomie-nya gitu. Logo halalnya dari masing-masing negara itu. Ya. Oke, kesimpulannya adalah tetap juara satu yaitu Indomie Indonesia. Menurut kita ya. Ya, menurut kita sih tetap juara Indomie Indonesia ya yang paling enak gitu. Walaupun Serbia ini enak juga kok, cuman kalau misalnya kita leveling gitu ya, misalnya Indomie Indonesia nilai 100 gitu ya, Indomie Serbia kita kasih 80-an lah ya, 85 lah ya gitu. Oke, kalau misalnya Indomie Nigeria kamu kasih nilai berapa? Ya 70 lah. Kalau misalnya ya, aku kayak traveling masih mau sih tetap makan karena iya, memang rasanya Indomie sih. Iya betul. Mungkin kita nanti bakal nyobain juga Indomie yang kuahnya gimana rasanya. Iya. Ya, kita akan hunting dulu Indomie kuah di negara-negara produksi negara-negara lainnya. Nah, jadi teman-teman gimana, makin bangga gak sama produk Indonesia? Indomie terkenal banget. Oke, segitu dulu aja video kita hari ini. Semoga teman-teman suka sama video battle Indomie dari berbagai negara. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ikutin terus video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Dadah.